era hajang semangatnya mang. Nenang mereka kalau anak nusa transmigrasi diusa. Sekarang pagi jam 7:30 2 September 2020. Nah, dan ini saya berada di pinggir danau lagi. Nah, yang sebelah sananya itu kolam renang. Tapi tidak pernah buka selama saya transmigrasi di sini. Dari 2007 belum pernah buka karena banjir terus, karena air danaunya ini kalau pas hujan deras air dari gunung-gunung itu turun ke sini ngumpul, jadinya danaunya overflow. So tidak pernah buka jadinya. Dulunya pas berapa tuh tahun 80-an 90-an itu dulunya dibikin pantai. Kalau di sini tuh danau dikasih pantai, dikasih pasir untuk ya orang-orang lokal di sini berrekreasi, berjemuran. Sebenarnya pantai karena itu ada gininya, apa namanya, tempat pompanya di bawah. Makanya kalau air danau ini pas naik, airnya masuk ke mesin pompa, makanya nggak bisa dioperasikan. Sudah 13 tahun selama saya di sini, kolam renang itu belum buka. Ya ini sekarang saya mancing. Ya sampai, nah 2 jam. Kebetulan juga danau ini cuma 1 mile dari rumah. 1 mile from the house and 2 hours fishing. You cannot beat that. Ya, before work. Nah, sebelum kerja jam 11 pagi. Mudah-mudahan dapat ikan. Ya, kita mancing yuk. This is morning. What a beautiful morning. Side the lake. This is quiet. Umpan dari kemarin, dari apa namanya, toko umpan yang kemarin itu. Ya, kemarin dapat ikan satu, nggak tahu sekarang tiap hari mancing. Ya, jangan lupa kalau mancing di sini harus ada SIM. Surat izin mancing, tiap provinsi peraturannya itu berbeda. Ada juga, dan kalau mancing di laut sama di danau, ini SIM-nya juga berbeda. Ada juga setiap state, kalau pas airnya itu sama ada 2 provinsi, itu ada peraturannya juga. Semua ada peraturan sih. Apa enggak ada peraturan? Masih lebih bebas kalau mancing di Indonesia tuh. Enggak ada aturan-aturan mancing. Pakai jaring bisa. Di tempat ini itu juga apa namanya? Banyak tempat-tempat berenang kalau hari ntar ini weekend panjang. Sabtu, Minggu, Senin. Hari Senin libur juga karena hari buruk. Pasti ramai di pinggir-pinggir danau sama keluarga mancing, camping pasti itu ada yang kaya. Ya banyak kegiatan-kegiatannya di sini. Di sebelah sana itu ikan terbang-terbang, ikan gini apa namanya? Bass atau carp. Agak mendung cuacanya tapi ada juga bersinar matahari itu kan. Ikan kecil juga yang kayak kemarin itu. Ini ikan pertama pagi. Segitu aja ikannya. Apa ada kecil.
ikan yang sama. Ikan small one again. Nah, ikan-ikan kecil-kecil gini itu. There's a second one. There's an ini nomor 2 di bulan September tanggal 2. Ini yang kedua. Kecil. Ikannya kecil. Ya, ini baru jam berapa nih? Jam 8.15, terus lagi sejam nih sampai 9.30. Ya, 2 jam mancing tiap hari. Sambil menunggu udah casting, sambil menunggu ya lari-lari bikin agar keringatan. Yuk kita lari. Baca buku ini, fishing guide-nya, fishing regulation, general information, trout water, trophy fish and boat. Kalau besok mungkin di sana di dekat dekat kolam renangnya, kalau nggak rame. Ini pertama di kail yang merahnya. Nah, berarti ini ikan yang ketiga. Ini ikan ketiga di September tanggal 2. Ikan yang ketiga. Udah jam 9 lebih 5, lagi 25 menit dah. Punya 2 rod. Hujan. Nah, itu hujan kan. Kalau deras kita akhiri sampai di sini. Terima kasih buat kawan-kawan yang hobi mancing, yang sedang mancing malam dan yang sedang istirahat sama keluarga. Semoga dalam keadaan bahagia selalu dan gokil. Ini Nana Amerika, kola anak nusir, transmigrasi dan mancing di usir. Ya hujan ya. Nah, ini saya akhiri, sudah jam 9 lebih 27, lagi 3 menit ya, di texting sama Meme Amerika bahwa dia udah kerja, pulang, istirahat, kerja jam 11. Nah, terima kasih kawan-kawan semuanya, semoga dalam keadaan sehat-sehat selalu dan gokil mancing. Sampai jumpa besok pagi di jam sama. Di tempat mancing yang lain.